Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi di channel saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membuat power bank dan nanti akan saya review peralatannya seperti apa. Oke, sebelum lanjut, yang belum subscribe silakan subscribe, like dan tekan tombol loncengnya. Oke guys, saya akan mengasih tahu alatnya itu apa aja untuk membuat power banknya. Yang kalian siapkan yaitu ini. Nih saya udah beli ini case power bank ya. Ini kosong ini. Berbentuk case, kalau kita buka. Nah, kalau kita buka ini terdapat slot-slot untuk baterainya. Baterainya di sini ada 8 1 2 3 4 5 6 7 8 ya. 8 ini kalian bisa isi cuma satu aja juga bisa, dua bisa, selera kalian. Nah, semakin banyak kapasitasnya akan semakin besar. Nah, jadi kita bisa menentukan kapasitas yang kita inginkan ya. Dan ada lagi di sini ya. Nah, di sini ada berupa komponen-komponennya. Ini ya, lihat ya, komponennya di sini ada terdapat. Nah, ini di sini ada terdapat dua slot USB, bisa mengecas dua HP sekaligus. Dan di sini untuk innya ini memakai adaptor yang 2 ampere atau 1 ampere. Terus di sini ada type C, sudah ada type C-nya ya di sini. Dan di sini ada LED 2. Dan kalau sudah ini case-nya di sini. Saya kasih di sini dulu ya. Lalu kita siapkan lagi yaitu baterainya sendiri. Baterainya sendiri ini memakai baterai tipe 18650. Yaitu baterai charge yang besar seperti ini ya. Saya beli 8 sekaligus. Ini kalau di sini ya. Ini dari Tafware. Ini kalau di sini tertera kapasitasnya itu 30.000 mAh. 3.000 mAh. Lalu di sini saya beli satu baterai ini kapasitasnya 3200 3400-an atau 3200, lupa saya. Dan kalau digabungin nanti 3200 atau 3400 kali 8 yaitu 27.000 berapa ya, sekian-sekian, pokoknya 27.000 lebih gitu ya. Jadi nanti saya akan mendapatkan kapasitas power bank ini yaitu 27.000 lebih. Itu real. Kenapa real? Itu tergantung dari baterainya. Kalau kalian memakai baterai cuma dua saja, nanti 3200 kali 2 6400. Kalian dapat kapasitas itu. Jadi tinggal dikalikan aja. Dan sekarang kita pasang ya. Kita pasang di sini yang ada pirnya ini min ya. Dan di sini minnya ada di sini min. Oke. Kita pasang satu aja, dia nyala. Kalau kita nyalakan, dia nyala. Enaknya gitu ya, kita bisa pilih pakai satu baterai atau beberapa baterai gitu. Kita nyalakan, kita pakai dua, atau saya empat ya. Empat dia juga bisa, empat dia juga bisa. Kalau kita pakai semuanya, kapasitasnya menjadi 27.000. Karena saya memakai baterai ini satunya itu kisaran yaitu tadi
3200 mAh gitu ya. Ini kita tutup. Oke, sudah tertutup ini ya. Kita nyalakan. Ini sudah menjadi power bank. Lalu kita bisa coba untuk mengecas handphone. Handphone, lalu ini casnya, kabel casnya. Ini ya handphonenya ya. Ini baterai saya. Bentar. Tidak fokus dia. Fokusnya, nah ini 19% ya. Kita pakai yang di output 1. Di output 1 ya. Ini. Di output 1. Lalu kita cas HP-nya. Dia apa mengisi? Mengisi ya. 19% ini ada logo mengisinya itu. Dan di sini kita bisa lihat ada tulisan out. Terlalu silau ya. Pokoknya di sini ada tulisan out berarti mengisi. Lalu saya coba pakai HP satunya lagi. HP satunya mana, HP saya yang satu ya? Ini HP-nya logonya seperti ini ya. Logo baterai. Nah, itu masih berapa persen nggak tahu karena nggak ada tulisannya. Dan di sini dia mengisi, ada logo cas baterainya. Dan ini real menjadi kapasitas 27.000 mAh. Tergantung kapasitas baterainya, kalian memakai berapa baterai dan kapasitas baterainya itu berapa. Oke guys, bagaimana? Mudah bukan cara membuat power banknya? Mudah banget. Dan kapasitasnya sendiri bisa kalian tentukan ya. Dan sebelumnya, bagi kalian yang belum subscribe, please subscribe, like, dan tekan tombol loncengnya biar menerima notifikasi dari saya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.